Berikut ini, apakah iPhone itu ada sidik jari atau tidak? Bagi kalian yang baru beralih dari Android ke iPhone, nah di sini pasti baru beli dan menanyakan apakah di iPhone ini ada sidik jari atau tidak. Kalau kalian lihat dari fisiknya, memang iPhone ini tidak ada sidik jari. Jadi kalau kalian mau pakai sidik jari, iPhone tidak tersedia. Sistem pengunciannya itu ada dua. Pertama pakai kata sandi, PIN ataupun password. Letaknya itu di sini, buka pengaturan atau setting. Nah, dari setting kalian klik ke bawah, ada menu yang namanya yang ini. Face ID dan kata sandi atau kunci sandi. Ini sudah saya set pakai PIN. Nah, pertama dia pakai wajah, jadi rekam wajah di sini, ada tempat untuk menambah wajah karena saya sudah menambahkan, tombolnya sudah tidak ada. Dan kedua pakai yang ini, kunci sandi. Jadi dia tidak pakai sidik jari. Karena Face ID-nya ini sudah cukup aman pakai wajah kita. Itu saja informasinya, semoga bermanfaat.